Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, ya, menjelang siang. Untuk ya mahasiswa-mahasiswi saya, untuk mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer. Baik, di sini akan Bapak akan membahas praktek ya, praktek. Jadi di ELSIS kamu bisa cek prakteknya ya, di situ ada modul praktek, kamu download modul prakteknya. Kemudian untuk khusus untuk praktek pengkabelan ya, ini sebagai referensi ya, sebagai referensi pada halaman 1 ya, pengkabelan halaman 1 nanti kamu bisa cek ya, halaman 1 pengkabelan ya, kita membahas. Ini apa tentang glosariumnya ya. Tapi kita langsung ke prakteknya aja untuk menghemat video. Baik, ya. Intinya kamu di sini diminta untuk bisa melakukan pengkabelan. Akan tapi kan praktek yang kondisinya online ya. Kemudian perangkat jari, perangkat pengkabelan saya yang kurang lengkap. Saya akan mensimulasikannya menggunakan menggunakan pakai tracer ya dalam konfigurasi. Jadi nanti ada beberapa video ya, tapi mungkin bukan video orang lain ya. Ya, nanti saya akan sharing ya untuk besok. Nah, di sini kamu diminta untuk bisa melakukan intinya pengkabelan strike ya, kemudian crossover dan melakukan pengujian pengkabelannya menggunakan LAN tester ya, melakukan LAN tester. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti di ujung perkuliahan di situ kamu diminta untuk melakukan laporan kerja ya. Laporan kerja panduannya ada di ELSIS praktek modul 1. Ya, di situ diminta untuk mengerjakan ini ya. Jadi nanti kamu buka Microsoft Word, kamu kerja ini ya, pengayaan dan soal latihannya. Ya. Nah, di sini kan banyak jenis-jenis kabel, nanti kamu tinggal baca ya. Ini contohnya. Nah, di sini hanya menjelaskan jenis-jenis kabel yang ada di packet tracer. Jadi packet tracer ini ya, yaitu aplikasi di mana adalah fitur untuk mempelajarin ya paket-paket atau mempelajarin cara-cara setting ya, pengenalan hardware maupun softwarenya si Cisco ya. Walaupun hanya simulasi tapi bisa mewakilin walaupun tidak keseluruhan ya. Nah, ini saya buka paket tracer saya. Ya, kamu bisa mendownload paket tracer versi ya, versi 73 722 bisa ya. Ini versi yang kita gunakan versi berapa ini? Ya, ini copyright Cisco 2019. Nanti dia lagi loading ya, agak lama. Pokoknya panduannya di modul praktek ya, nanti bisa kamu download ya. Kemudian di sini kan ada replay ya, ketika kamu buka ini kan kamu diminta untuk mengupload hasil dari jawaban kamu, kamu replay di sini, kemudian kamu upload lah jawaban kamu dalam bentuk file Word ataupun PDF ya. Yang saya minta adalah halaman 12 ada modul praktek. Jadi jelas ya panduannya. Oke, ini pakai tracernya. Ini versi berapa ini ya? Kita tengok nih tentang ini versi 722.7.2.2.0418 ya. Nanti kamu cari, kamu download ya. Kalau tidak tahu nanti bisa kamu kabarin ya.
di diskusi kita selanjutnya. Oke, baik ya. Baik, kita akan coba bagaimana sih ya, strike copper itu ya, ini ada connection ya, ini kabel ya, ini kabel. Oke, ini di sini udah ada keterangannya. Jadi ini hanya simulasi, jadi yang aslinya itu adalah pemasangan di fisiknya. Ini simulasi bagaimana sih suatu jaringan ya terhubung gitu ya. Tapi memang kita harus melakukan secara fisik. Nah, ini secara fisik ada videonya ya. Kita coba cari, walaupun bukan video saya pun harus ada perangkatnya untuk merekam itu. Nah, ini ada dua PC aja yang paling gampang ya. Dua PC. Dasarnya jelas ya. Kita menggunakan koneksi ya, di sini ada copper strike proc ya. Kemudian di sini ada copper crossover ya, kita gunakan strike dulu, kita uji coba strike ya. Di sini ada RS232 ya, USB 0, USB 1, pas Ethernet 0. Jadi ngambilnya itu kamu tinggal pilih nih ya, di sini kan ada PC, nanti kamu tinggal klik tahan tarik gini aja. Kalau misalnya kamu bingung, misalnya kamu mau ngapus, klik ya, klik kemudian atau di blok ini ya, kemudian kamu delete aja. Mana ini ya, atau tanda silang, biasanya ada tanda silang sini ya. Wah, tanda silang nih, tanda silang untuk menghapus. Oke ya, tinggal kamu tekan delete, tinggal kamu pilih. Nah, ini koneksinya, ini kita pilih strike rock ya, strike, pilih pas Ethernet. Di sini pilih juga pas Ethernet 0. Nah, jadi dia, kita tunggu prosesnya ya. Masih merah-merah nih ya, masih merah-merah. Oke, nah IP yang akan direncanakan untuk menghubungkan masing-masing PC ini ya, itu ada PC 0, terus 92, 168, 2.1, kemudian ya PC 1 ya, 192, 168, 2.2. Nah, coba kita gunakan strike truck dulu ya. Kita gunakan strike truck. Gimana ngapus ini? Udah, hapus, delete. Oke. Biasa dia crossover. Kalau yang model gini ya kan, bener warnanya kuinjo. Dia kalau yang sweet, kalau yang strike itu yang ada sweetnya sih. Ini kalau kita buat seperti ini ya, kemudian kita pilih sweet ya, kita pilih generic and where. Ini dia, coba kita tengok generic where and device. Oke, kita coba ini ya. Oh, enggak deh, yang kita masukkan ke pas dia nggak mau nih. Oke, dia bukan ini ya, dia yang switch satu lagi nih. Oke, delete, yes, delete. Oke, sini kita pilih yang ini router nih, switch. Oh, ini ada di bawahnya nih ya, ini ada 29, ini ada yang PT24, ini dan 92960 ya. Kita pilih yang ini aja nih. Nah,
GT24 nih. Kebesaran ya, yang ini aja. Nah, 24 TT suite. Oke, baru pilih koneksi, nanti baru pilih suite ya. Pilih suite, suite, suite. Pilih strike ya, di sini banyak pilihannya. Wah, ini warnanya pas. Ya, oke. Jadi yang mau kita kerjain yang ini dulu nih, ya. Ini IP-nya. Ya. Kita klik aja PC 0, ya. PC 0 sudah, ya. Di sini akan muncul sih apanya pengaturannya desktop, kemudian kamu pilih IP address ya, dan kamu IP-nya statik ya. 92.108.2 titik ini 2.3 aja ya, 2.3 ya, 2.3. Oke, sub gateway-nya kita close aja juga. Di sininya kita buat 2.2 ya. Ya, kelasnya kelas C, oke. Ya, jadi kita coba lakukan ping ya. Ini 2, ini 3, ingat ya. Ini 3, itu tuh 23, ini 22. Oke. Kita memanggil yang di PC 0, oke. Ya, dia kita pakai command from ya. Kita ping, ini 2, ini 22 ya, ini 23. Ini berapa nih? Tengok IP-nya. Oh, ini 23 ya. Ini 23, ini 22, oke. Kita ping huruf kecil ya. 23, mau nggak dia ngeping? Oke, dia replay ya. Jadi tanpa dikerjakan git, tanpa diisi gateway-nya, topologinya seperti ini, dia bekerja. Ya, dia berjalan. Di sini kita buat ya, kita ping si 22 ya, yang klien berlawanan ya. Ini kita pingnya, kita ping ini dari sini ya. Jadi IP ini yang kita panggil. Jadi pengujian ping ini aja pengujian koneksi. Kalau misalnya dia relay, berarti ya, berarti paket data yang dikirim maupun yang di forwardnya, di replaynya dari PC itu apa ya, tidak terputus, berarti koneksi yang kita sambungkan itu benar ya, sesuai dengan topologi maupun kabelnya ya. Di sini timenya 5 mili per sekon ya, kamu bandingkan ya, itu 5 mili per sekon berapa sekon ya, berapa sekon, kemudian berapa detik, itu sekon sama detik sama ya, ini milisekon ya, jadi sungguh-sungguh cepat ya. Oke, bet ini kirim 32 bet karena kapasitas filenya ini hanya 30 bet untuk pengujian koneksi aja ya, supaya kita tahu hasil koneksinya kayak mana. Baik, kita lakukan hal yang sama, apakah yang sama enggak, kita gunakan switch ya dengan strike, ini kan crossover strike. Oke, hasilnya sama enggak, kita coba ya. Strike image, oke, biarkan ya. Oke, desktop kita masukkan, IP-nya kita buat sama aja ya, sini 23 yang paling enak ya. Di sini harus kita isi IP-nya karena dia udah menggunakan switch ya, 21. Di sini berapa tadi? Lupa, dan masih sebentar udah lupa ya. 23, sini 22. Oke. Sini 21. Oke. Oke, kita ping dia berlawanannya 23, mau enggak? Oke, ini lupa. Ping.
di sini kita ping 22 ya. Nah, baik ya, jadi jelas ya. Jadi antarnya antar ping. Nah, baik. Jika ada pertanyaan bisa kamu diskusikan nanti ya di forum diskusi. Ini perbedaan crossover sama strike ya. Jadi beda crossover, di sini crossovernya dia tidak menggunakan gateway ya. Ini menggunakan gateway. Jadi ini relay, ini masih dibuat switchnya unmanaged ya. Jadi unmanaged tuh tanpa disetting dia connect ya. Nah, jadi ini pun bisa disetting juga. Nah, itu nanti pembahasan lebih lanjut ya. Oke, terima kasih ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang. Oke, kita bertemu di perkuliahan selanjutnya.